Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa nahana 'anil zulmi wat tughyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, Pak Zuriyat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithu rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24 dari 40 hadis. An Abi Dharrin al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin min wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yankusu mikhyatu idha udkhilal bahar ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah rawahu muslim. Dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim atas diriku. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sifat zalim atas dirinya. Zalim itu menurut bahasa artinya wad'u syai' bi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu zalim.
dan pada syara zalim itu artinya atasarrufi milkil ghairi bighairi haq, memperlakukan pada milik orang lain dengan tanpa izin, tanpa hak, itu namanya adalah zalim. Allah telah mengharamkan zalim itu atas dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yazlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak menzalim akan manusia sedikit jua pun. Firman Allah lagi, inna allaha la yazlimu misqala zarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalim seberat biji sesawi. Firman Allah lagi, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma, barang siapa yang berbuat kebaikan dan dia beriman, maka tidaklah takut dia zalim dan dikurangi pahalanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah tidak akan menyiksa seseorang dengan sebab dosa orang lain. Nang berdosa ini si A, tahu-tahu nang dihukum si B, nah itu zalim ngarannya. Allah tidak akan berbuat demikian. Allah telah mengharamkan zalim itu atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan zalim itu di antara kalian wahai hamba-hambaku diharamkan. Fala tazalamu, janganlah kalian saling zalim menzalimi. Para muhibbin rahimakumullah, zalim adalah sesuatu yang dilarang, diharamkan. Berbagai macam jenis bentuk kezaliman, zulmun ala malil ghair, ada kezaliman atas harta orang lain, contohnya mencuri, merampok, menipu, memakai milik orang lain tanpa izin. Itu contoh-contoh zalim atas harta orang lain. Kalau demikian pernah kita lakukan, tidak ada jalan selamat selain mengembalikannya kepada yang berhak atau meminta halal kepadanya. Bila mana kita pernah mencuri, menipu, merampok, korupsi, tidak akan selamat di akhirat sebesar apapun ibadah kita. Inyan ini umpamanya 1000 kali umrah, 30 kali naik haji berturut-turut, kan ada sedikit amal kebaikannya. Tetapi dia di dalam dunia pernah menzalim atas harta orang lain, nah orang ini tidak akan selamat. Sebab menzalim harta orang lain, tidak ada jalan untuk selamat melainkan mengembalikannya atau meminta halal kepadanya. Nafsul ghair, ada kezaliman itu bentuknya kepada diri orang lain, membunuh dengan tanpa benar, bighairi haq, melukai orang lain dengan tidak benar, menyuduh orang lain, memukul orang lain dengan tidak benar. Nah, ini tidak ada jalan selamat selain minta halal kepadanya atau minta dibalas atas
atas kezaliman terhadap diri itu. Au irjal ghair, atau kezaliman kepada pribadi orang lain. Memfitnah, menggibah, menggunjing. Nah, tidak ada jalan selamat selain minta halal. Au hurmatil ghair, atau kehormatan orang lain. Zalim atas kehormatan orang lain, mengganggu, menggoda istri orang lain. Itu hurmatil ghair. Nah, apabila kita di dalam dunia kadang menyelesaikan masalah terhadap orang-orang yang kita zalim, itu yang disebut Nabi muflis, orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, sabda Rasul. Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu minna bina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, orang yang tidak ada punya uang, tidak ada punya harta benda. Kebanyakan diisi hutang habis, kali cukup lagi membayar hutang. Nah, itu bangkrut. Qala Rasulullah, bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in baniyat hasanatuhu qabla inqida'i ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhim thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, daripada umatku, orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala sembahyang. Ini penyembahyang orangnya. Zakat, puasa, pemuasa. Datang ke akhirat dengan setumpuk, segudang amal kebaikan. Dan dia pun datang ke akhirat membawa dosa. Pernah mencela orang lain, mendakwa orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka diberikan ini dari kebaikannya, diberikan ini dari kebaikannya. Jika habis kebaikannya sebelum selesai hutang-hutangnya, maka diambil dari dosa-dosa mereka, dilimparkan atasnya, kemudian dia dilimparkan ke dalam api neraka. Nah, ini yang dimaksud bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke akhirat saling banyakkan membawa amal, tapi banyak benar hutang. Ada yang digibahnya, bayar berapa digibah? 70 kali sembahyang. Dua kali menggibah, 70 kali sembahyang. Dibayar demikian umpamanya. Ini menampar orang dengan jalan yang tidak benar, bayar 1000 kali sembahyang. Ini mengambil harta orang, dibayar dengan 1000 kali zakat. Akhirnya habis ibadah-ibadah yang dilakukan. Hutang masih banyak. Nah, dosa-dosa mereka itu dilimparkan kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa minaz zulmi, termasuk kezaliman, i'anatu zalim aw mahabbatuhu, menolong orang zalim, membantu orang zalim, mendukung orang zalim, atau mencintai orang zalim, termasuk zalim juga ngarannya. Inya kada pernah mencuri, kada pernah membunuh, tapi inya cinta, suka kepada orang yang membunuh. Nah, sama aja, sama aja.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zalamatu wa a'wanuhum binnar." Orang-orang yang zalim dan pendukung-pendukung mereka itu di dalam api neraka. Sama aja. Ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu seluruhnya adalah sesat. Nah, kita ini seluruhnya sesat. Kada tahu di apa-apa. Kada tahu mengenal Allah, kada tahu mengenal Rasul, kada tahu Islam, kada tahu apa. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan dia petunjuk. Nah, inya lahir orang tuanya orang yang baik, hidupnya di lingkungan yang baik. Nah, itu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku berikan hidayah kepada kamu. Mintalah petunjuk kepadaku, aku berikan petunjuk kepada orang lain. Ini kita buktikan dengan setiap hari kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini sebagaimana kita disuruh minta hidayah untuk diri kita, kita pun dianjurkan memintakan hidayah kepada orang-orang lain. Baik itu orang Islam atau bukan Islam. Allahumma hdi pulan bin pulan. Ya Allah, berikan petunjuk pulan bin pulan. Allahumma hdi pulan bin pulan, berikan petunjuk pulan bin pulan. Nah, kita dianjurkan juga untuk memintakan hidayah kepada orang lain. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ut'imkum, hai hamba-hambaku, kalian itu seluruhnya semuanya adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan akan dia. Kita kalau mempunyai apa-apa rezeki, semata-mata adalah milik Allah. Tiap-tiap kamu itu adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan dia. Pastat imuni, maka mintalah makan kepadaku, jar Tuhan. Ut'imkum, aku beri makan kamu. At'imni, beri makan aku ya Allah. Niscaya Allah akan memberi makan kepadamu. Artinya Allah akan memudahkan jalan-jalan untuk mendapat makanan kepadamu. Bukan artinya Allah mendatangkan nasi ke rumah yang sudah masak. Kadanya macam itu. Ya Tuhan, mintalah makan kepadaku, aku beri makan nih kamu. Artinya minta rezeki kepada Allah, Allah akan mengantarkan rezeki kepadamu dengan sebab-sebab, dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaqsuni aksukum. Hai hamba-hambaku, seluruhnya kalian itu adalah telanjang. Samuan betilanjang asalnya. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaqsuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku berikan pakaian kepadamu. Nah,
Nah, di sini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka, sangat senang. Artinya Allah suka senang itu adalah Allah akan memberikan ganjaran yang besar apabila kita minta kepada Allah walaupun sesuatu yang kita anggap kecil. Orang-orang dahulu dalam sejarah kita baca, para aulia, para salafus salihin, tali sandal paget, ya Allah sambungkan tali sandal ulun, Tuhan suka nih tuh, Tuhan suka. Apapun yang kita minta selama itu yang tidak dilarang, Allah suka. Allah akan menyambung tali sandal itu. Artinya apa? Allah akan mencarikan jalan usaha sehingga tali sandal kita sambung kembali. Nabi Musa hendak menguyahi gangan, ya Allah masinakan gangan ulun. Jadi jangan kita minta kepada Allah hanya hal-hal yang besar. Sebab sekecil apapun kita kada punya apa-apa. Sekecil apapun itu adalah milik Allah. Jangan merasa kita ini inting, asa gampang aja, padahal itu bukan milik kita. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kamu berbuat dosa di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku ampuni bagi kamu. Siang seharian kita berbuat dosa, malam semalaman berbuat dosa. Asalkan kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Asal bujur-bujur minta ampun. Orang minta ampun itu apa? Orang minta ampun pastinya menyesal. Tolong, enggak ada menyesal apa minta ampun. Nah, pastinya menyesal. Nah, ini udah hendak lagi maulangi. Inya baampi. Aku minta ampun. Allah ampuni. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, bahwasanya kalian tidak akan sampai memudaratkanku, maka kalian niscaya memudaratkan aku. Dan kalian tidak sampai memberikan manfaat kepadaku, niscaya kalian memberikan manfaat kepadaku. Artinya ini menunjukkan ketidakberhajatan Allah kepada kita. Bagaimanapun kita lakukan di dalam dunia ini, kada akan bisa memudaratkan Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam dunia, sedikitpun Allah tidak mengambil manfaat daripada kebaikan kita itu. Orang seduniaan berbuat maksiat, Allah kada mudarat, Allah kada terganggu. Orang seduniaan berbuat taat, Allah pun kada merasa untung. Karena orang-orang yang berbuat jahat itu adalah akibatnya mereka sendiri, orang yang berbuat baik akibatnya pun mereka sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, baik itu bangsa manusia, bangsa jin, mereka itu atas paling takwa hati seseorang laki-laki daripada kamu, tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit jua pun. Ujar Tuhan, maksudnya adalah andai kata sejak Adam
sampai hari kiamat. Manusia ini macam Nabi Muhammad semuaan. Artinya apa? Sangat takwa kepada Allah. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia seluruhnya macam Nabi Muhammad, kelakuannya, sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, ketaatannya, baik nang jin atau manusia. Artinya kada ada nang maksiat manusia, apalagi nang kafir. Tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit jua pun. Kalaupun kerajaanku tambah mantap ya Tuhan, kada ada menambah apa-apanya. Amun pemerintahan raja, raja negeri ini kan kalau rakyat ini tunduk semuaan, taat, itu kerajaannya akan tambah kuat. Tapi kalau rakyatnya rancak bingung, rancak memberontak, itu kerajaannya akan runtuh. Nah ini kerajaan manusia. Kalau kerajaan Allah tidak akan menambah sedikit pun, walaupun mereka selalu takwa kepada Allah. Dan andai kata sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia itu seluruhnya macam Abu Jahal. Saikung pun kadada yang menyembah Allah. Mulai zaman Adam sampai hari kiamat, manusia macam itu aja semuaan. Jin macam itu juga semuaan. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya karena Allah tidak membutuhkan taatnya manusia, dan Allah kada akan merasa rugi, merasa kurang dengan maksiatnya manusia itu. Makanya sesuatu yang paling jahat adalah idlal. Idlal itu apa? Merasa berjasa dengan Allah. Merasa ada berjasa lawan Tuhan. Itu sifat yang tercela. Kenapa? Pina hidup kada ada perubahan aku nih. Maka aku puasa aja, sembahyang tahajud aja. Tapi kada ada jua perubahan. Nah, itu semacam kita menanam jasa lawan Tuhan. Tuhan kada merubah nasib kita. Itu sifat yang sangat buruk. Kita sembahyang malam, kita puasa, Allah kada ada urusan. Kada ada tahutang. Itu semua kembalinya kepada diri kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idi wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu iza udkhilal bahar. Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir, mulai Adam sampai hari kiamat, manusia, jin berkumpul di satu tempat, mereka minta kepadaku, tiap-tiap orang meminta. Nah saya pun ada minta dunia sebagian, lalu isinya. Nah saya pun ada minta dua kali dunia gananya. Semuaan minta kepada Allah. Maka aku berikan tiap-tiap satu orang itu permintaannya. Semuaan dikabulkan Tuhan. Menghendak dunia sebagian diunjuk Tuhan dunia. Hendak dua biji diberi Tuhan dua. Tidaklah mengurangi yang demikian dari apa yang di sisiku daripada perbendaharaan, melainkan seperti menguranginya jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Nah, laut mang luas itu nah, kita ambil jarum sebilah, cucukakan, angkat seapa banyunya itu, di jarum itu. Kada berkurang artinya banyu laut itu. Nah, andai kata Allah mengabulkan permintaan kita sebesar apapun yang kita minta, kada akan mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nak minta dihujani amas 2 kilo semalaman, kada habis Allah taala. Nah, artinya apa? Bahwa kita kalau minta kepada Allah itu
di samping minta sesuatu yang keperluan kita sehari-hari, kita pun minta kepada Allah, minta yang besar-besar. Nah, karena perbendaharaan Allah itu sangat banyak, sangat luas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha. Hanya saja itu kebaikan, itu kejahatan adalah amal-amal kalian yang aku hitung atasnya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan balasannya kepadamu di akhirat nanti. Kita berbuat baik, kita berbuat jahat, itu dihitung Allah dan disempurnakan balasannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dibalas, diserahkan, ditunaikan ganjaran kamu itu di hari kiamat. Nah, Rasulullah menafsirkan ayat itu. Ujar Nabi, innal mu'minin yujazawna bisayiatihim fid dunya. Orang-orang beriman, orang-orang yang beriman, dibalas mereka itu dengan sebab dosa-dosa mereka di dunia. Orang-orang beriman kepada Allah, bila ingin berbuat dosa, dibalas Allah di dunia. Apa balasannya? Berupa musibah-musibah, penyakit-penyakit, hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya ujar Nabi, orang yang tidak ada sakit, orang yang tidak ada kehilangan harta, itu orang kada baik. Karena kalau orang beriman, dia berbuat kesalahan, dibalas dalam dunia. Wadkhulul jannah bihasanatihim, dan dia masuk surga dengan kebaikan mereka. Jadi untuk orang beriman, kalau amal kebaikan itu di akhirat balasannya. Tapi kalau kejahatan di dunia. Kenapa amal kebaikan di akhirat? Karena kalau amal kebaikan itu dibalas dalam dunia, dunia kada mampu menampungnya. Dunia kada mampu menampungnya. Orang yang sembahyang ini dua rakaat akan diberi Allah dunia dan isinya. Nah, mana mandak? Mana mandak orang sembahyang malam dua rakaat akan dapat dunia dan isinya. Maka tiap malam sembahyangnya dua rakaat ini tuh. Nah, kada muat lagi. Barang-barang surga itu kada akan bisa diletakkan di dunia. Dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah para aulia, di antara mereka ada yang masuk surga, bermimpi masuk surga. Lalu dalam surga itu makan beberapa suap makanan surga dalam mimpi. Nah, begitu bangun dari tidurnya, berbulan-bulan kada mau makan. Kenapa? Rasa jijik makanan dunia ini, rasa kada nyaman lalu makanan dunia. Hanya dalam mimpi terasai makanan surga. Jadi balasan kebaikan kita, balasan kebaikan orang-orang yang beriman itu di akhirat, kada kawa di dunia. Bidadari itu barang surga. Dikisahkan dalam hadis, andai kata bidadari itu beludah ke laut, jadi manis banyu laut, maka masin. Kafir yujaza bihasanatihi fid dunya wa yadkhulun nar bisayiatihi. Nah, kalau orang kafir itu inya berbuat baik dalam dunia, dibalas di dunia. Misal orang kafir inya menyumbang ini, orang kafir umpat membantu ini, orang kafir inya silaturahminya berhilang, itu ada kebaikan, tapi dibalas Allah dalam dunia kebaikannya. Sehingga di akhirat
mereka hanya full menghadapi kejahatan, menghadapi dosa-dosanya. Wa yadkhulun nar bi sayyi'atihi, dan dia masuk neraka dengan kejahatan-kejahatannya. Nah, jadi artinya bahwa apa-apa yang kita rasakan, bahkan kenikmatan-kenikmatan dunia, itu bukan balasan ibadah kita. Bukan balasan ibadah kita. Kalau balasan ibadah kita di akhirat kainah, Allah memberi. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kecelakaan, kita mendapatkan penyakit, nah itu yakini bahwa itu adalah karena sesuatu kesalahan kita yang ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan seperti itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan hendaklah dia memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati kejahatan, fala yalumanna illa nafsah, maka dia hendaknya tidak mencela melainkan mencela diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-25. Ilah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا المحتاجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.